Sebelum menuju ke lapangan bulu tangkis, gue akan ngevlog dulu mengenai kegiatan Amplas Family. Pagi-pagi anak-anak Amplas Family sudah berkumpul untuk melaksanakan kebugar. Ah, ada pemain lama. Muka The Legend. Anto mau tes, Anto mesti lama. Tuh lihat suasananya. Jalan. Eja turun sana. Gila. Ini kita lihat wasitnya ya lebih kejam daripada wasit yang diangkat oleh FIFA. Amplop kurang makanya bikin offside. Masuk. Kali ini. Oke, kali ini tidak seperti dengan minggu kemarin ya. Kali ini mainnya agak terbuka. Mungkin mereka sudah diinstruksikan oleh saya kemarin ya. Karena kalau mereka main sangat terkumpul, saya udah bawa bom Kailolo. Satu kali bom pasti menyebar. Karena anak-anak Amplas Family juga kepala batu. Waduh, top skornya udah keluar. Kurang asis apa kurang fajar? Oh, kurang asis. Dan kita lihat gol. Kiper besar begitu. Gol segede gajah nggak bisa dimasukin. Tuh, keren banget kan? Oh, pagi yang indah nih. Bisa lagi. Woi, kas keluar drone itu kita mulia. Woi, jangan main kayak ikan gete-gete situ. Ya, Ciro membawa bola, tapi Ciro kakinya agak melenceng dikit. Ciro agak sudut baru tendangan gitu. Ah, kamu gak instruksi gimana? Ah. Ciro abal-abal, gajiannya untuk ini aja. Ah, mulai menyalakan sepatu. Makannya jangan sepati balik sepatu mulahan. Ya, Idik membawa bola, Idik dihalang oleh sesama pemain PSBB Makassar. Dah, pemain PSBB membawa bola. Over cap. Wih, hampir saja terjadi. Wih. Oh. Hijau bola. Perkamuka sana kosong. Silan sana jauh. Mana kas keluar sudah?
Ini kayaknya ada tai sapi di sini kah, Pak? Oh, sih ada. Oh, iya, bakal sakit. Kita kumpul kayak ikan sambilan di situ lah kembali. Wey, ada baru bilang jangan bom kayak lolo nih akan terlepas di kamong. Iyo suka gete-gete begitu. Alah, terlalu si Dandi terlalu memaksakan diri. Ya, membawa bola. Ternyata, gol. Itu karena pengaruh sepatu beli di Marco kemarin. Gol. Tidak bisa diantisipasi oleh kiper. Transferan 500 juta rupiah. Kiper Dodi. Kiper abal-abal eh. Komentator ini julid semua. Salah-salah bermain kamu dapat hina. Makanya kalau main di member family itu harus pertama tuh skill enggak apa-apa, skill, tapi perasaan dulu yang dipupuk. Ya, Arman membawa bola. Arman melakukan pelanggaran terhadap siapa ya? Gawang segede itu mame, katong biasa lewat gawang mini tuh. Katong biasa gawang paling besar. Ya. Enak main di sini. Enak apa? Mataharinya juga enak. Sudut. Dodi terlalu mendramatisir keadaan. Hanya bisa ditangkap aja pakai membuang-buang badan lagi. Sok bisa gitu. Sok kayak. Siap-siap tuh. Cepat sudah mana drone itu, gol. Ya! Ya Allah. Mampus deh. Bola keluar lapangan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang buka halaman 35. Ini bukan merupakan contoh yang baik ya. Lagi sementara main hisap rokok. Ini Ben nih. Oh iya. Pada hari ini kita main bola di lapangan. Hatu kau batu merah. Coba di spill dong dari outfitnya dari mulai atas sampai bawah. Sepatu harganya berapa? 180 juta. Aduh, pemain transferan dari mana nih? M. Oh, kalau kaos kaki? Kaos kaki paketan sama baju. Oh, kaos kaki sama baju berarti kaos kaki paketan sama baju 500 juta ada ya? Sekitaran kalau dirupiahkan sekitar 3500 juta. 3500 juta. Kalau skincare-nya berapa, Pak? Ya, jadi semua totalnya 1,5 miliar ya. Oh, ini transferan termahal juga nih. Al-Nassr. Mana drone-nya? Drone apa ini? SRC. Oh. DJI kah? SRJ. RSJ. DJI apa? Oh, Mavic ya. Perkenalkan ini pemain dari Liverpool ini keponakannya Muhammad Salah. Muhammad Salah kah benar? Benar itu. Dan kita lihat. Bagus. Naik. Wih. Naik.
Tengah ke atas. Bukan balik lagi. Yuhu. Di tengah. Naik lagi ya. Jadi suisi memori ke bola mini Pak Rekam sudah. Hah? Lap lensa dulu. Turun. Sehingga ada dia pempet apa ini? Ih, lensa kabur sudah ini. Saya ada petlocknya. Coba. Angkat. Bagus sih. Ih. Sudah 11 menit.